Pembukaan stan Jumat berbagi yang digelar Wakil Wali Kota Palembang di tiap masjid tersebar di 18 kecamatan, disambut antusias warga Kota Palembang. Terbukti dalam hitungan menit, paket nasi yang disediakan ludes diserbu para jemaah. Sebagai upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk saling berbagi serta bahu-membahu dalam kegiatan sosial, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menggelar kegiatan rutin Jumat berbagi di 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Bagaimana tidak, dalam hitungan menit paket nasi yang disediakan ludes diserbu para jamaah. Wawaku Fitrianti Agustinda mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyisihkan sedikit rezeki dan saling berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Rp1 mungkin tak berarti bagi kita, akan tetapi sangat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Kita melaksanakan kegiatan Jumat berbagi bekerja sama dengan FKMT, Forum Majelis Taklim Kota Palembang. Dan kali ini kita berada di Kecamatan IT1 ya, tepatnya di Masjid Nurul Iman. Nurul Huda. Dan kita memang sengaja menyelenggarakan Jumat berbagi. Jadi ada sekitar 1.500 makanan yang siap saji yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Palembang sekitar wilayah ini. Dan juga ada beberapa aktivitas seperti pelayanan kesehatan, pelayanan catatan sipil. Wawako juga menggelar pengobatan gratis dan juga donor darah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.